ada keterangan dari Ustadzul Imam siapa-siapa yang ingat kepada Allah Ta'ala ketika seluruh manusia sedang lupa, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia 1 juta derajat, diampuni 1 juta dosa kecil dan diberi pahala 1 juta kebaikan. Diangkat alfu alfi darajah, dihapus alfu alfi sayyi'ah dan diberi alfu alfi hasanah. Kalau saya tidak salah ingat juga beliau menukil dari hadis itu. Pokoknya mafhumnya begitu. Saya berkata, coba cari satu malam yang seluruh dunia lupa kepada Allah lebih dari malam tahun baru, ada apa tidak? Jawabnya pasti tidak ada. Karena itu saya mendukung sekali, sangat banyak habaib kita, kiai kita yang malam tahun baru itu ada yang baca mahallul qiyam tepat jam 12, ada yang muhasabah, ada yang zikir, ada yang ta'lim, terserah. Itu sangat bagus sekali. Tanpa mereka sadari, Allah memberikan kepada semua yang hadir 3 fadilah tadi. Nah, untuk yang saya anjurkan, silahkan tepat pukul 12 itu Anda membaca La ilaha illallah 3 kali, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah SAW 1 kali, supaya masuk di dalam keterangan Ustadz Imam tadi.